Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tetap bersemangat dalam belajar, walaupun belajar dari rumah. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam video pembelajaran hari ini bersama Bu Arum akan mengajak teman-teman belajar membandingkan banyak benda dan membandingkan dua bilangan. Membandingkan banyak benda. Perhatikan contoh berikut ini ya. 3 sabun lebih sedikit dari 5 sabun. 7 pasta gigi lebih banyak dari 6 pasta gigi. 5 sampo sama banyak dengan 5 sampo. Dari contoh yang teman-teman perhatikan, ternyata kata yang digunakan untuk membandingkan banyak benda adalah lebih sedikit dari, lebih banyak dari, sama banyak dengan. Membandingkan dua bilangan. Perhatikan kembali contoh berikut ini ya. 3 sabun lebih sedikit dari 5 sabun. 5 sabun lebih banyak dari 3 sabun. Jadi, bilangan yang kita ketahui dari gambar yang sudah teman-teman lihat terdapat bilangan 3 dan 5. Jika kita bandingkan, kedua bilangan itu adalah 3 kurang dari 5. 5 lebih dari 3. Dari contoh yang teman-teman sudah perhatikan, kata yang digunakan untuk membandingkan dua bilangan adalah kurang dari, lebih dari, sama dengan. Baiklah teman-teman, cukup sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.